allá. Oh my god, saya lagi jalan ke tower mati, aduh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit. Di video kali ini kita bakal satu lawan satu lagi nih guys ya, sama Zetsuan ya, sama orang yang ngajarin saya main Fami. Ya ini soalnya dengan saya dengar-dengar juga dia katanya mau jual ID ya, mungkin ini bisa jadi ya, mungkin ya, ini hanya kemungkinan, tapi saya juga nggak tahu apakah ini akan jadi match terakhir satu lawan satu saya sama dia. Kita nggak pernah tahu ya, ini buat kenang-kenangan nanti kalau misalkan dia andai kata jual ID-nya gitu ya guys. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung menuju ke gamenya aja ya guys. Nah, kita sekarang udah di picking roomnya nih ya guys. Jadi, wah, bener-bener nih gila banget. Dan saya gak tahu skornya bakal kayak gimana ya guys. Yang jelas sih, saya bakal main ya seserius mungkin lah. Karena nih lawan dia ini, aduh, kepala saya pusing banget guys kalau lawan dia nih. Dulu saya dibully udah ya, zaman dulu saya udah dibully. Ya, di video kali ini kita nggak tahu siapa yang bakal menang. Ya, kita coba lihat aja ya guys siapa yang menang ya. Rule-nya kayaknya bakal sama kayak dulu mid only gitu. Rule-nya sama. Saya di sini bakal ngumpet dulu guys. Wah, dikenain duluan parah. Kita muter-muteran gini ya. Ambil blue-buff dulu. Kita ambil blue-buff dulu ya guys. Kita lihat pergerakan dia mau kemana. Oh, dia pergerakan ke sana, berarti aman ini. Karena kelihatan dari dia ada tembakan ke sana gitu guys. Aman. Ya by the way ini saya mainnya di handphone ya. Jadi wah lebih gergetan lagi nih. Kalian lihat. Dia udah di sana guys. Darah dia masih full, darah saya udah sekarat. Oh, dia belok gitu aja. Kita clear line dulu deh. Saya bakal coba ambil ini. Ambil dulu. Gila, deg-degan banget nih guys. Oh my god. Coba tunggu dulu dah. Saya nggak tahu dia di mana. Wah. Gila. Ini sekali kena combo, serot. Mati saya guys. Ya makanya saya nggak berani maju-maju dulu dah. Kita main safe dulu aja ya guys. Main safe dulu, ingat. Oh my god, saya lagi jalan ke tower mati, aduh. Gila banget, saya kira gak bakal mati tuh guys. Parah. Goldnya udah beda 300 jadinya. Waduh, blue buff saya diambil nih bentar lagi guys. Saya udah main avan gitu kok masih aja ya, dia nungguin deket sini, saya udah tahu nih dia lagi nungguin saya.
Gak ada. Aduh. Ini deg-degannya sama kayak main Araya ya guys. Parah banget. Gila. Gak ada yang kena. Parah dah, ampun. Bisa gak ada yang kena gitu guys. Saya gak tahu dia di mana guys. Kita mending farming dulu dah. Dia di mid lane guys. Kita coba mencoba untuk abang ini lah. Wah, dia udah level 8 guys. Gila. Aduh, saya bingung nih. Darah saya udah segini aja guys. Oh my god. Fanny saya udah hancur banget ya. Gila. Memang dari dulu hancur sih. Apalagi ketemu dia ya. Luar biasa banget. Saya di tower saya sendiri mau nyerang dia aja gak bisa. Ampun dah. 4 menit guys. 4 menit gila banget nih. Waduh. Gila banget ya. Jadi sana dia. Dia mau ngambil blue buff saya nih. Dia mau ngambil blue buff saya. Gila bener kan. Dia sengaja gitu guys. Aduh. Ntar lagi dia ke blue buff saya yang atas nih. Tahu saya. Gila. Aduh, mau ngambil blue buff aja setengah mati. Killing spree dia udah langsung cepetnya minta ampun guys. Udah 0-3. Gila banget dah. Aduh. Gila. Tetap yang terbaik dia ya. Parah banget guys. Oh my god. Gila banget nih. Udah. Main safe dulu aja lah. Masih bisa. Masih ada kesempatan. Ya. Tenangin diri dulu ya. Udah 0-3 nih skornya. Gila banget lah. Ampun. Nih, saya disiksa sebelum ditinggalkan dia, ya. Tapi enggak tahu sih dia jadi juara ini apa enggak ya. Karena dia ya enggak tahu deh. Nanti kalian tanya aja di channel dia. Kan ada channel dia sekarang kan. Official ZX channel dia. Saya dibantai guys, gimana ini caranya menang ya? Ampun dah. Aduh, ngeri banget saya ngeliatnya. Saya ngeliatnya udah kayak ngeliat Araya guys, ya. Aduh. Kayaknya bentar lagi calon-calon saya di tower disikat habis sama dia juga, ya. Pusing banget saya nih guys ya. Cuma pusingnya itu beda kalau ketemu Araya sama dia ya. Kalau ini saya ketemu dia juga kaget-kaget gitu. Cuman kagetnya gimana ya? Pasti mati lah saya kalau ketemu dia. Aduh. Sabar dulu. Ya, kita sabar dulu aja. Aduh, kepala saya pusingnya minta ampun. Saya mau maju, gak berani. Defend di sini, duitnya ketinggalan. Aduh, gimana ya caranya ya?
Ampun, ampun, ampun. Duh, lihat ya, bentar lagi dia mau nge-dive, guys. Ampun, 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 ampun. Ah, gila, masih gak ke-kill dia, guys. Gila banget. Gila banget. Dan dia sengaja gak end ya. Oh, creepnya memang gak cukup kayaknya. Dia mau defend atas dulu mungkin kali ini. Gila, guys. Saya di dalam tower gitu bisa mati. Oh my god, di dalam tower tuh mati, guys. Gila banget, gila. Oh, dia mau defend dulu. Dia mungkin takut itu. Kemarin dia kalah sama si Aura kan gara-gara itu soalnya, guys. Tower dia sini hancur, tiba-tiba dia mati gitu, kalah. Parah banget nih. Nih, aduh, memang dia tetap inilah tetap yang terbaik lah kalau menurut saya, guys. Gila banget sih bener dia. Kalau saya pusingnya minta ampun nih. Aduh. Ini saya maju mati lagi nih, saya percaya gak? Percaya gak kalian, guys? Saya percaya. Itu buffnya udah diambil. Buffnya udah diambil. Saya coba sebelah sini. Gak ada juga buffnya ya. Oke. Ya udah, ini udah nunggu waktu aja, ini nunggu waktu. Saya diam di tower juga mati lagi nih, diam tower mati lagi, guys. Ya. Kalian lihat nih ya. Saya diam tower mati lagi nih. Ya ini video perpisahan aja nih ibaratnya nih, guys ya. Gila, enggak bisa kayak gitu. Ampun, dah, ampun. Ampun, Bang. Ampun. Saya enggak bisa ngapain ini. Saya dicuri semua ya, soalnya memang sekarang saya juga udah jarang main Fanny, dan Fanny dia memang jauh lebih jago dibanding Fanny saya, guys. Ampun, ampun, gila gak? Ampun, 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 gimana saya nge-kill dia? Gila bisa kayak gitu, guys. Aduh, udah, selesai. Ya, ini gak tahu ya bakal jadi video terakhir apa gak sama dia ya. Kalian nanti ya, pokoknya subscribe aja ke channel Zetsuan ya. Channel dia saya bakal taruh di outro nanti sama taruh di description ya. Dia sering banget sekarang upload video tentang gameplay dia ya. Pokoknya kalian nanti nonton aja video di channel dia juga, guys ya. Jadi pokoknya kalian harus subscribe juga ke channel dia, tanya aja sama dia kalau misalkan ini dia udah mau jual ID atau belum gitu ya. Oke. Terima kasih udah menonton saya dibantai, guys. Kepala saya ini pusing banget sekarang ya. Kalau bisa kalian suka saya dibantai, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, guys. Bye-bye.